Alhamdulillah kegiatan ini bisa dilaksanakan dan kegiatan ini sifatnya sangat penting. Selamat datang Pak Nugroho Natusanto yang baru saja datang. Terima kasih Pak, sudah ikut gabung. <sum> e Baik teman-teman semua. <Wars> Mudah-mudahan. Teman-teman semua tetap uh, sehat, tetap semangat, tetap fresh on fire, untuk uh, tetap mengikuti uh, BIMTEK ini, karena BIMTEK ini sifatnya sangat penting. Uh, banyak sekali hal-hal yang uh, harus kita samakan persepsi, dan uh, terkait uh, PAW ini, tentu harapan kita adalah bagaimana kemudian uh, stakeholder, khususnya. Parpol dan masyarakat umumnya tahu bahwa apa, proses PAW adalah proses yang sifatnya eh, apa sifatnya alami sifatnya sudah diatur mekanismenya sudah eh, apa ya eh, apa namanya prosesnya sudah jelas dan eh, nomenklaturnya sangat jelas. Selamat pagi, salam bahagia buat kita semuanya. Terima kasih atas eh, kesempatan sekaligus eh, direct order ya dari Pak Joni tadi baru saja untuk diminta menyampaikan beberapa hal eh, setidaknya sepatah dua patah kata gitu tadi. Baik, eh, memang ini model seperti yang dibangun oleh KPU Republik Indonesia bahwa ketika ada agenda satu divisi pimpinan yang lain juga diberi ruang untuk memberikan semacam arahan atau ada hal lain yang mau disampaikan tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Joni sebagai Sohibul Bait Pak Rahman yang saya hormati sebagai Ketua PLH Pak Kabak Pak Tertika Kasubak dan teman-teman divisi teknis eh, <tuh> saya tidak banyak karena nanti yang akan lebih detail tentu akan disampaikan oleh Pak Joni Suhaidi Uh, tetapi yang jelas, uh, saya tadi juga tidak begitu mengikuti Pak Rahman. Mohon, Mohon maaf kalau ada yang repetisi, ya, karena saya datang ke Kamlit. Begitu, pertama, um, substansi dari adanya PAW itu adalah, pada hakikatnya, ada uh, wakil rakyat yang memang uh, diberikan kewenangan oleh konstitusi, oleh regulasi untuk menjabat pada uh, posisi tertentu apa itu apakah itu anggota uh, DPRD provinsi ataukah dia DPRD kabupaten kota itu pertama uh, tetapi pada saat ia akan menempati posisi uh, katakanlah anggota DPRD itu maka dia harus memenuhi uh, prosedur atau regulasi yang memang dia harus lewati dan KPU tentu saja basisnya adalah Uh, prosedur. Nah ini yang harus dijadikan sebagai uh, katakanlah pegangan oleh rekan-rekan gitu ya. Saya coba untuk mengurai satu persatu walaupun sebenarnya <tuh> hal ini sudah dipahami oleh teman-teman. Ya. <tuh> Tapi tidak ada salahnya kita coba untuk mengeja kembali. ya Mengeja kembali, nanti saya akan sampaikan secara besarnya mengenai bagaimana pengelolaan penggantian antar waktu. Rekan-rekan sekalian, dalam PKPU kita diatur yaitu di PKPU 6 tahun 2017 ya, tentang eh, penggantian antar waktu DPRD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat KPU kabupaten kota. Next ini nah itu dasar hukumnya silakan teman, teman baca pergantian terwaktu ini adalah proses penggantian yang penggantinya itu menduduki perolehan suara terbanyak ya berikutnya dalam peringkat perolehan suara dari paslon sama dan dapil yang sama ini normatifnya karena nanti dalam proses selanjutnya ada mekanismenya bisa juga diambil dari dapil yang berbeda. Maksudnya dapil sama ini masih dalam wilayah dapil secara keseluruhan. Tapi kalau ada dapil-dapil, contoh kayak di Pekanbaru ada dapil satu, dapil dua. Nah, ketika dapil yang sama itu tidak ada, maka dia boleh melompat ke dapil berikutnya. Namun normatifnya, ya data peringkat peringkat suara itu penggantinya adalah dari dapil yang sama. Next, nah ini dia. Lanjut. Nah, proses penggantian juga itu ada batasan waktunya dalam artian bahwa penggantian antar waktu itu terhadap anggota DPRD dapat dilakukan itu paling lambat enam bulan terhitung ya terhitung sejak surat permintaan PAW dari pimpinan DPRD. Ya artinya apabila enam bulan menjelang AMJ-nya bahwa surat itu masuk ya katakanlah kalau AMJ-nya itu bulan eh, Desember maka surat PAW-nya masuk kalau bisa sebelum bulan Juli ya sebelum bulan Juli nah maka itu proses PAW-nya dapat ditindaklanjuti Nah yang ini yang teman-teman harus perhatikan, maka ketika ada surat dari DPRD untuk meminta calon pengganti, maka tolong diperhatikan betul tenggat waktu yang diusulkan untuk penggantian ini. Nah biasanya ada komunikasi, ya komunikasi yang sifatnya mungkin lisan ya antara kita dengan DPRD kalau umpama ada proses penggantian-penggantian itu mendekati akhir-akhir masa jabatan. Nah hal ini mungkin sering terjadi nanti, mungkin akan kita alami ya, ketika proses pencalonan anggota DPRD ya menjelang pemilu 2024. Jadi mana nanti ada proses penggantian oleh partai politik Ya, di mana ada calonnya mungkin berpindah partai untuk pencalonan. Nah, ini prosesnya biasanya akan mendekati ya akhir-akhir eh, masa pencalonan. Nah, maka ini nanti tolong teman-teman perhatikan betul mengenai tegar waktunya. Nah, kemudian di PKPU juga diatur kenapa? anggota DPR itu diberhentikan atau alasan-alasan pemberhentiannya. Ya. Pertama meninggal dunia. Ya. Nah kemudian yang kedua mengundurkan diri. Mengundurkan diri juga bisa terjadi karena permintaan sendiri. Nah permintaan sendiri ini ini biasanya terjadi nanti nih ketika bisa saja ketika verifikasi parpol pendaftaran partai politik nanti bisa terjadi potensi ada mungkin anggota DPR-nya melihat prospek ya ini prospek partai yang baru atau partai ini lebih bagus mereka pindah nah sini bisa mereka mengajukan pengunduran diri dengan mengajukan permintaan sendiri nah bisa juga karena kondisinya sakit ya sehingga dengan keadaan sendiri tidak mampu melaksanakan kegiatannya sehingga bersangkutan mengajukan permintaan pengunduran diri B kemudian ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah. Nah ini seperti kemarin kita pemilu kada di 2020 kemarin di mana ada 9 KPU kabupaten kota banyak itu anggota DPRD-nya yang mengundurkan diri ya sehingga prosesnya uh, harus dilalui karena itu menjadi satu persyaratan untuk uh, calon kepala daerah. Dan ini kemarin sudah banyak eh, kita lakukan. Ada beberapa data nanti saya sampaikan di provinsi itu ada sekitar lima ya, lima atau enam anggota DPRD yang mundurkan diri untuk ikut dalam calon kepala daerah. Nah, memang mekanisme pengunduran diri ini tidak menjadi domainnya kita di simpok ini, cuman di pencalonan kemarin ya menjadi banyak dinamika yang dihadapi terkait dengan surat pengunduran diri ini. Nah, itu nanti kita pelajari sendiri. Namun, Uh, surat-surat pengunduran diri semuanya rata-rata terpenuhi dan memenuhi syarat sehingga bersangkutan bisa mencalonkan diri dan proses penggantiannya kalau tidak salah sudah uh, dilakukan. Kemudian yang ketiga diberhentikan. Nah diberhentikan ini bisa jadi karena melanggar ADE partai atau melakukan tindak pidana yang secara hukum bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota DPRD. Nah. Selanjutnya next. Ya. Nah, alur prosesnya pada dasarnya secara gamblang dapat dipahami oleh teman-teman ya. Alur prosesnya itu ketika ada proses penggantian antar waktu, maka usulannya itu muncul dari partai politik menyurati ke DPRD, kemudian DPRD menyampaikan kepada KPU kabupaten kota atau KPU provinsi lalu diproses oleh KPU provinsi untuk menentukan ya siapa calon pengganti berikutnya berdasarkan perolehan suara terbanyak berdasarkan SK penetapan calon terpilih atau surat keputusan KPU mengenai perolehan suara partai politik ketika pemilu tahun 2019 kemarin nah kemudian nanti KPU Kabupaten kota itu melakukan pleno lalu menetapkan dengan waktunya paling lama, oke lima okay, hari kerja sejak surat diterima lalu KPU menyampaikan kepada DPRD kembali nah, itu mekanisme normatifnya artinya dari partai disampaikan kepada DPRD kemudian DPRD minta lanjutnya untuk disampaikan kepada KPU untuk meminta daftar nama atau nomor urut berikutnya siapa calon penggantinya. Lalu KPU mengecek melakukan klarifikasi terhadap uh, perolehan suara siapa calon berikutnya dengan batas waktu lima hari paling lambat kemudian disampaikanlah jawabannya kepada DPRD. Nah kemudian dari situ maka prosesnya sudah diserahkan ke DPRD kemudian DPRD nanti akan uh, menilai lanjutinya seperti yang teman-teman pahami, itu nanti tahap yang bergerak ya untuk melengkapi seluruh persyaratan itu maka sampailah ke tahap untuk proses penetapan calon terpilihnya oleh uh, Medagri Mendagri kalau yang KPRI eh KPU Kabupaten Kota kemudian kalau eh provinsi ya kemudian gubernur kalau oleh <tuh> untuk uh, KPU Kabupaten Kota lalu bisa saja proses normatif itu berjalan dengan semestinya sehingga tidak merepotkan KPU daerah untuk melakukan proses penggantian Namun demikian, dalam perjalanannya masih masih sering terjadi bahwa proses, proses normatif PAW tersebut bisa tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Nah, yang saya maksud adalah, bisa jadi ketika proses penggantian tersebut ada kendala di mana calon pengganti eh calon yang digantikan keberatan ya nah hal ini bisa terjadi terhadap calon yang diberhentikan oleh partai politik oleh karena alasan-alasan di luar karena meninggal atau permintaan sendiri nah kemudian juga ada juga permasalahan muncul di calon penggantinya bisa jadi calon penggantinya oleh karena ada masukan dari masyarakat terhadap syarat calon tersebut sehingga itu perlu dilakukan kegiatan-kegiatan seperti klarifikasi ya next ya yeah. klarifikasi terhadap calon pengganti dan calon yang digantikan nah mekanisme klarifikasi ya yeah. dasar dari klarifikasi ya yeah. pertama adalah informasi tertulis dari masyarakat nah ya yeah. Jadi tolong dicatat betul klarifikasi yang kita lakukan adalah terhadap informasi tertulis dari masyarakat mengenai calon pengganti yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau calon yang diajukan tidak sesuai dengan urutan berikutnya pada dapil yang sama. Nah, ini bisa saja kadang-kadang partai politik mengusulkan langsung kepada DPR untuk calon penggantinya tidak sesuai dengan urutan peringkat berikutnya pada dapil yang sama. Nah, maka ini perlu kita klarifikasi. Nah, klarifikasinya yaitu tadi kita tinggal klarifikasi terhadap SK keputusan kita. Ya. Oh, ternyata nah, apabila DPR meneruskan surat permintaan itu dengan melampirkan permintaan surat dari partai politiknya, maka DPR biasanya ya, biasanya di tidak langsung serta merta yang menduplikasi permintaan dari partai politik tersebut. Biasanya sifatnya normatif. Surat partai politik dilampirkan, namun DPRD meminta kepada KPU daerah siapa calon pengganti berikutnya sesuai dengan perolehan suara terbanyak. Nah, kalaupun itu terjadi, maka kita akan mempelajari klarifikasi antara permintaan partai politik dengan surat yang disampaikan oleh DPRD. Maka patokan kita tetap kepada SK ya SK keputusan kita. Tapi kalau surat DPRD, eh, kalau surat partai politik itu nanti bisa saja, ya permintaannya tidak sesuai dengan daftar urutan perolehan surat terbanyak, mungkin ada proses penggantian, ya proses pemberhentian terhadap calon pengganti antar waktu yang semestinya dia menjadi penggantinya, sebagai contoh bisa saja calon penggantinya itu adalah nomor dua sebagai suara terbanyak, namun e, diusulkan suara nomor empat terbanyak. Nah, dengan cara mereka ini di internal mereka memberhentikan calon nomor tiga. Nah, kita lihat kalau mekanismenya sebenarnya berjalan normatif, tidak ada keberatan dari yang digantikan calon nomor tiga. Nah, maka ya, artinya berjalan normal. Nah, itu pun perlu kita klarifikasi. Ya. Terhadap calon nomor tiga, apakah betul yang saudara menerima penggantian dilakukan oleh partainya terhadap PAW ini. Nah, maka itu pun ada berita acaranya. Nah, lalu nah ini disampaikan maka harus koordinasi dengan partai politik mengenai pengunduran diri dan pemberhentian calon kemudian koordinasi dengan calon pengganti terwaktu waktu untuk mendapatkan pernyataan tertulis. C. Koordinasi dengan lembaga terkait. Nah yang tadi dan lembaga terkait ini bisa saja kalau umpama calon nomor tiga tadi umpama digantikan oleh partai karena melakukan tindak pidana umpama seperti itu maka ini juga pasti akan dilampirkan oleh partai politiknya mungkin di situ surat keterangan dari pengadilan kalau yang itu diperlukan dan maka itu harus kita verifikasi suratnya di samping kita klarifikasi ke partai politik kita juga klarifikasi ke e, surat e, pengadilan tersebut betul tidak yang bersangkutan adalah sedang menjalani pidana nah itu nah ini harus 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 teliti teman-teman dalam melakukan tanggapan terhadap informasi tertulis dari masyarakat nah ini yang penting saya sampaikan memang ada pertanyaan dari rekan-rekan kemarin terutama itu dari Sulawesi... Dari ini ya, dari Gorontalo, kalau nggak salah, menanyakan bagaimana kalau KPU mendapat informasi yang tidak tertulis, apakah KPU-nya fasih? Nah, umpama kita tahu yang bersangkutan katakanlah eh, sedang eh, apa ya, sedang eh, terkena kasus pidana. Nah itu. Bagaimana kalau umpama ketika diajukan calon penggantinya nomor t nomor 2 dua, nomor 2-nya sedang tersangkut pidana kemudian eh gimana tadi ya Eh kemudian yang bersang kemudian kita juga harus ya melakukan proses cross check ya Kenapa calon yang nomor, satu, nomor dua itu calon penggantinya tidak bisa uh, sampai uh, terkena kasus pidana dalam artian uh, kita harus mendapat surat informasi tertulis dari masyarakat. Nah oleh KPU Gorontalo kemarin mereka berinisiasi karena informasinya mereka dapat bahwa calon bersangkutan sedang tersangkut pidana maka mereka berinisiasi untuk apa melakukan klarifikasi nah, namun kemarin jawaban dari BUP itu ya bagaimana apakah kita aktif untuk melakukan ini nah pada dasarnya kita diarahkan agar tetap mengikuti ketentuan yang ada klarifikasi kita terhadap informasi yang tertulis eh informasi mengenai syarat calon itu harus dalam bentuk tertulis kalau memang ada hal-hal eh, yang sifatnya eh, di luar eh, yang menyangkut syarat-syarat calon itu. Nah, jadi garis besarnya memang Arhan dari KPRI kita dapat melakukan klarifikasi ya yang dapatnya dari masyarakat itu harus dalam bentuk tertulis nah tapi biasanya di partai politik juga ketika ada calon yang mau digantikan atau itu adalah katanya -kata cukup pidana maka biasanya mereka ya akan melampirkan ya surat dari pengadilan bahwa yang bersangkutan sedang uh, tersangkut dengan masalah pidana nah kemudian hasil klarifikasi itu Selesai dalam lima hari kerja sejak diterimanya surat dari dewan, ya dijadikan dasar penyampaian nama calon PAW. Kemudian apabila klarifikasi tidak selesai dalam lima hari kerja sejak diterimanya surat dari dewan atau surat pimpinan dewan tanpa penyampa surat kepada pimpinan dewan tanpa penyampaian nama disertai keterangan masih melakukan klarifikasi. Nah, artinya. Bibila proses klarifikasi itu punya potensi lebih dari lima hari, maka kita ya harus menyampaikan surat kepada dewan bahwa uh, prosesnya sedang dilakukan uh, klarifikasi. C calon PAW yang menyatakan akan menggugat pemberhentiannya ya, tetapi dalam 14 hari kerja tidak menyampaikan bukti gugatan, proses PAW-nya dilanjutkan. Artinya begini, Ketika kita klarifikasi, yang bersangkutan menyatakan akan melakukan gugatan. Lalu, waktu yang diberikan itu adalah selama 14 hari kerja, apabila tidak menyampaikan bukti gugatan proses, bukti gugatan, maka proses AW-nya dilanjutkan. Ya, jadi, tidak ada berita. Cuma ketika klarifikasi yang bersangkutan menyatakan akan melakukan kegiatan melakukan gugatan, namun ternyata Ya dalam 14 hari itu tidak menyampaikan bukti gugatannya. Ya. Jadi ketika kita klarifikasi, mereka bikin berita acara yang bersatuan menyatakan akan menggugat. Namun dalam prosesnya selama dalam 14 hari itu yang bersangkutan tidak menyampaikan bukti bahwa dia akan menggugat ke katakanlah pengadilan atau kemana ya. Maka kita dapat menindaklanjutinya. Karena artinya yang bersangkutan hanya menyatakan saja, cuman tidak melakukan proses gugatan tersebut. Maka kita dapat kita lanjutkan proses PAW-nya. Lalu, calon PAW yang diberhentikan apabila melakukan hukum, maka proses PAW-nya menunggu putusan inkrah. Nah, tadi apabila dalam tenggang waktu 14 hari ternyata yang bersangkutan menyampaikan bukti bahwa yang bersangkutan melakukan gugatan, maka proses PAW-nya kita tunggu ketika putusannya sudah inkrah terhadap gugatan tersebut. Nah, nih. Lalu, nah ini gambaran calon PAW yang dinyatakan TMS next ya. Nah, ya. Yang pertama meninggal dunia, kemudian mengundurkan diri, ketiga tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, yang tiga perlu kita jabarkan. Pertama, apa saja yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota DPRD? Yang A diterapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah. Ini otomatis tadi seperti yang saya sampaikan di depan. Kemudian diangkat menjadi anggota TNI. Berpraktek sebagai anggota publik, advokat, pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau melakukan pekerjaan penye penyebaran barang dan jasa, berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang dan hak sebagai anggota DPRD. Nah, selanjutnya sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Lalu calon yang pernah jatuh pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih. Kemudian diberhentikan sebagai anggota partai politik lalu menjadi anggota partai politik lain. Nah ini berapa hal yang uh, kenapa anggota DPRD tidak syarat sebagai calon anggota DPRD calon penggantinya ini. Lalu apa saja dokumen yang diperlukan untuk calon PAW yang dinyatakan tidak memenuhi syarat? Nah, ini rujukannya pada pasal 20 PKPU 6 tahun 2017 ya. Pertama, meninggal dunia lalu mengundurkan diri kalau meninggal dunia harus dibuktikan ya dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang apakah itu nanti oleh eh, lurah atau camat ya atau RT ini harus dibuktikan kalau memang dia, dia bersangkutan meninggal dunia jadi artinya begini nanti partai politik ketika mengajukan calon penggantinya ke permohonan pengganti ke DPRD maka apabila karena meninggal dunia maka bersangkutan harus ya maksudnya partai politik sedur, partai politik sebaiknya melampirkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang. Nah, kemudian perlulah KPU kabupaten nanti akan mengecek dan perlu juga diklarifikasi ya, apakah surat kematian tersebut benar adanya. Ya. Nah, kalaupun nanti kurang puas ya cek juga langsung ke kuburannya boleh. Bercanda loh, jangan serius amat. Nah, lalu dua mengundurkan diri. Ini dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermatra yang cukup. Nah, ini. kalau surat pengunduran diri ini biasanya ya dari diri pribadi ya. Tidaklah begitu sulit karena memang bersangkutan uh, menyatakan mengundurkan diri kemudian dibuktikan mantra Nah, teman-teman di sini jangan pula iseng-iseng coba mengotak ngatik menanya kenapa Anda mengundurkan diri segala macam. Nah, teman-teman cukup melihat bukti administrasinya saja benar, klarifikasi dengan bersangkutan, apakah surat pengunduran diri ini benar Anda yang berbuat, Anda yang membuat. Nah, nanti kita bawakan berita acaranya, suruh dia tanda tangan, bahwa oh, benar. Lalu jangan pula Anda kutak atik kenapa ini mengundurkan diri segala macam. Nah, itu adalah urusan internal mereka. Ya. Yang penting ketika diusulkan calon penggantinya oleh karena yang digantikan mengundurkan diri, ya, maka kita cukup mengklarifikasi surat pengunduran diri yang bermateri tadi kepada yang bersangkutan dengan diiringi berita acara. Kemudian yang ketiga ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah. Maka ini yang bersangkutan harus melampirkan ya partai politik ya harus melampirkan keputusan KPU Kabupaten Kota tentang penetapan calon penetapan pasangan calon bukan calon terpilih ya ini ketika pencalonan. Nah, maka dia harus melampirkan itu. Kemudian dibangkat sebagai TNI Polri. Nah, ini kemudian juga PNS, direksi, komisaris dan pengawas karyawan Bumn, BMD yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Maka ini harus dilampirkan keputusan pejabat yang berwenang. Nah, kalau mau dia diangkat TNI Polri, maka ya kita mintakan surat pernyataan ya harus dilampirkan surat pernyataan keputusan pejabat yang berwenang. Lalu kelima, berpraktek sebagai akuntan publik, advokat pengacara. Nah, ini juga harus dibuktikan dilampiri izin praktek dari lembaga yang berwenang. Kemudian apabila calon penggantinya itu sedang menjalani pidana penjara, maka juga harus dilampirkan surat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara, kemudian diberhentikan sebagai anggota partai politik, maka ini harus dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari partai politik. Ini sama halnya juga dengan mundurkan diri tadi. Nah, bagaimana prosesnya? Kenapa orang ini diberhentikan? Ya, kemudian itu urusan internal mereka. Tinggal tadi kalau klarifikasi kita ternyata yang bersangkutan katakanlah keberatan terhadap proses pemberhentian maka dibuatkan berita acaranya kemudian pernyataan yang bersangkutan bahwa sedang melakukan gugatan. Nah, tadi sampaikan kalaupun dia melakukan gugatan batas 14 hari harus menyerahkan bukti bahwa gugatannya itu sedang diproses pengadilan. Di kalau umpama eh, tidak ada buktinya sampai 14 hari maka ya udah kita tetapkan saja calon PAW-nya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lalu bagaimana apabila calon PAW berstatus mantan terpidana? Maka bagi calon PAW ya yang pernah jatuh pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuat tetap dapat diajukan sebagai calon PAW apabila. Nah, ini syarat ini sama seperti kayak proses pencalonan kemarin ya maka dia harus melampirkan surat dari pimpinan redaksi media yang menerangkan calon PAW terbuka dan jujur mengumpulkan sebagai mantan terpidana. Lalu surat keterangan yang menyatakan bukan pelaku kejahatan berulang dari Polda atau Polres. C. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana. D. Surat keterangan telah selesai menjalani kebebasan bersyarat dan lainnya. Nah, Lalu dalam hal calon PAW dengan jenis pekerjaan TNI, Polri, kemudian PNS ya, maka kalau dia memilih untuk menjadi anggota DPRD, maka syarat ini juga bersama dengan pencalonan. Maka dia harus mengajukan pengunduran diri, tanda terima dari perjabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri, lalu surat keterangan bahwa pengunduran diri yang dimaksud sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Nah ini tadi. Nah ini mekanismenya ya seperti kayak proses pencalonan kemarin. Nah tinggal nanti kita lihat batasan waktunya ya. berapa, kapan. Nah ini apakah kita juga yang harus melaksanakan? Ya. Apakah ini nanti dilakukan oleh TAPEM ya? Cuman syarat ini harus terpenuhi. Nah. Ya. Lalu Ketika S sudah terpenuhi, maka penetapan calon PAW ini oleh DPRD. Nah, ini silakan saja ya, nanti DPRD melaksanakan. Nah, ini tadi yang perlu saya sampaikan bahwa dalam definisi PAW itu, calon penggantinya harus dapil yang sama nanti pada poin satu. Kemudian, terdapat lebih dari satu calon PAW dengan proyek suara sama. Calon PAW ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang. Nah ini caranya nanti apabila ada saat lebih dari satu calon penggantinya suara, suara perolehan suara yang sama, maka silakan teman-teman buka ya model DB ya. ya lihat persebaran wilayah perolehan suara sahnya apakah yang satu lebih banyak jumlah TPS-nya ya. Kalau umpama dari kecamatan saja katakanlah di dapil itu ada satu pak ada calon suaranya hanya dapat di dua katakanlah di situ ada tiga kecamatan dalam satu dapil ternyata yang satu dapil yang satu calon suaranya hanya di dua kecamatan sementara yang satu tersebar di tiga kecamatan maka yang kita ambil adalah yang sebarannya lebih luas di tiga kecamatan nah itu mekanismenya kemudian tidak terdapat calon pada satu dapil calon PAW ditetapkan dari dapil yang berbatasan langsung secara geografis. Nah, ini bisa terjadi. Umpama calon cuma satu ketika pencalonan kemarin di CT-nya. Nah, kemudian yang duduk hanya yang bersangkutan. Nah, atau bisa juga umpama calon yang diajukan di CT-nya tiga. Ternyata yang dua sudah bekerja menjadi PNS atau menjadi telepori, maka tinggal satu eh, hanya tinggal dia bersangkutan artinya yang duduk calon pengganti tidak ada maka ini calon penggantinya bisa ditetapkan dari dapil yang berbatasan langsung secara geografis. Nah ini juga tidak mudah karena bisa saja dapil satu dengan tiga itu berbatas langsung dengan geografis. Bisa juga dapil satu dengan dapil dua berbatasan secara langsung. Nah, tinggal bagaimana caranya ini. Nah, gitu. nah ini bisa dilihat dari mana yang lebih luas batasan geografisnya. Nanti ya. tinggal dilihat nanti di peta itu di peta dapil kelihatan. Ya, itu secara yang lebih lihat berbatasan langsung secara geografis bisa saja ada dua dapil yang berbatasan langsung, lalu mana yang mau diambil? Nah, logika ininya ya dilihat dari luasan batasan tersebut. Nah, bisa jadi melihat begini dapil 1 berbatasan dengan dapil 3 kalau diukur-ukur jarak luasannya cuma mencakup 2 kilo. Sementara dengan dapil 3 itu sampai 10 kilo. Nah, berpotensi itu dilihat adalah mungkin dari dapil 3 yang diambil. Atau juga dilihat dari uh, filosofi uh, bukan filosofi dari historis. Historis uh, apa? Dapil tersebut ya, yeah. Historis dari dapil tersebut, contoh kayak di Inhil itu pemilu 2000 berapa ya 2014 dapil satunya itu ada empat kecamatan ya, Timbilahan, Timbilaan Hulu, kemudian uh, Tempuling dengan uh, Kempas, kemudian 2019 terbelah menjadi dua, nah, nah maka lebih berpotensi secara historis ya dapil yang hasil pemekaran lalu empat terdapat dapil berdasarkan seragamis calon PAW dapil yang penduduk yang terbanyak nah ya jadi apabila terdapat uh, calon penggantinya lebih dari satu maka dapil yang berbatas langsung seragamis dan calon PAW ditetapkan dari dapil dengan penduduk yang terbanyak nah ini tadi ya jadi bisa saja jadi yang saya sampaikan tadi diabaikan, artinya berbatasan saya grafis dilihat dari luas batasannya, tapi di poin 4 yang diatur, kita lihat dulu, apakah kalau ada satu dua dapil berbatasan langsung, maka kita lihat dapil mana yang penduduknya lebih banyak. Maka kita ambillah di dapil tersebut sebagai calon pengganti. Kalau ini tadi ya, dapil apa calon penggantinya tidak ada lagi. Lalu tidak terdapat calon pada dapil yang berbatas langsung. Calon PAW itu kan dapil yang tidak dengan penduduk terbanyak. Nah, ini sama. Jadi gini, dapil satu berbatasan langsung dengan dapil dua dan tiga. Nah itu ternyata dapil satu, dua dan tiga calon penggantinya juga nggak ada. Ini kan bisa terjadi karena kemarin ketika pencalonan katakanlah kalau macam di Riau di Inhil itu ada tujuh dapil ya itu ada partai politik tidak mengisi penuh dapilnya nah itu bisa terjadi calon penggantinya berbatasan yang calonnya tidak dapilnya tidak ada calon itu berbatasan langsung ya maka karena tidak ada penggantinya boleh diambil dari dapil sebelahnya cuman dilihat langsung. bisa jadi juga terjadi dapil sebelahnya itu juga ada dua, maka tetap dilihat penduduknya mana yang terbanyak. Maka dapil yang tidak berbatas secara langsung, yang penduduknya terbanyak itu yang kita ambil. Nah, apabila tidak terdapat calon pada dapil yang tidak berbatas langsung, ya, ya, maka calon PAW ditetapkan dari DCT setingkatnya, tingkat di atasnya. Tidak terdapat calon pada dapil yang tidak berbatasan langsung. Calon PAW ditetapkan dari DCT setingkatnya. Nah ini bisa dong. Jadi kalau umpama tidak ada lagi calon penggantinya ya, di dapil yang di tingkat kabupaten kota, silakan ambil dari DCT setingkatnya, artinya eh, dia setingkat di atasnya. Bisa jadi ini calon dari provinsi DCT provinsi, tapi yang mencakup dapil itu. Nah, Contoh kalau ini itu dapil dapil 7 ya. Dapil 7 di Provinsi Riau, ya dari dapil 7 itu silakan diambil untuk menggantikan calon PW di tingkat kabupaten kota apabila calon PAW-nya tidak ada lagi. ini ya, begitu -gitu, di tingkat kabupaten kota itu. Lalu yang ketujuh, tidak terdapat calon yang memperoleh suara atau nol. Jadi calonnya ada, katakanlah ada empat ada berapa. Cuman dari empat itu calon yang terpilih di dapil itu memperoleh suaranya sendiri, yang lain itu tidak dapat suara nol, nol nol semua gitu ya. Maka calon penggantinya ditetapkan berdasar jenis kelamin perempuan. Nah, jadi kalau calonnya ada laki laki yang perempuan, sementara yang duduk katakan calon nomor satu, calon nomor dua, tiga dan empatnya tidak memberi suara, namun di situ nomor empatnya umpama perempuan, dua tiganya laki laki, maka karena sama-sama tidak dapat suara, maka itu yang ditetapkan adalah calon perempuannya. Lalu bagaimana jika terdapat calon perempuannya lebih dari satu? Maka penetapan calon perempuannya ini ditetapkan berdasarkan nomor urut terkecil. Nah, seandainya tadi ada empat calon di dapil itu yang duduk adalah calon nomor satu, lalu di bawahnya Calon nomor dua umpama perempuan, calon nomor tiga laki-laki, calon nomor empatnya perempuan, maka yang diambil adalah calon nomor dua, ya, yang perempuannya. nah <tuh> Baik, nah selanjutnya ini permasalahan-permasalahan yang ada di provinsi dan DPRD kabupaten kota kemarin ketika kami raker tingkat provinsi, ada beberapa contoh-contoh kasus itu seperti di Garut, kemudian Sumatera Utara, kemudian di Sekadau. Nah, permasalahan seperti kalau di mana? Di Garut itu ada informasi dari masyarakat bahwa calon PEW yang pada saat ta, pada saat tahap pencalonan anggota DPRD diduga tidak memenuhi syarat karena nik tidak valid dan masa berlaku surat keterangan pengganti e-KTP-nya kali luar sana. Jadi gini. Ketika mau dilakukan calon PAW, calon penggantinya itu mendapat masukan dari masyarakat bahwa KTP-nya nah itu. Pada saat pencalonan itu dinyatakan tidak memenuhi syarat karena NIK tidak valid. Nah, seperti itu. Maka proses ini berjalan. Lalu langkah yang dilakukan, ya ini berdasarkan ketentuan peraturan KPU tentang PAW, maka terhadap hal tersebut proses atau tahapan pencalonan yang telah selesai dengan ditetapkan DCT oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi artinya mengenai nik itu kemarin itu sudah selesai di proses penetapan DCT. Ya. Kedua, informasi masyarakat yang dapat dikurasi adalah informasi yang menyatakan calon PAW tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 19 PKPU 6 tahun 2017 ya yang mengatur bahwa calon PAW tidak memenuhi syarat apabila meninggal dunia, mengundurkan diri atau dinyatakan TMS. Nah, TMS tadi nah itu seperti ada tujuh elemen tadi di depan yang kita sampaikan. Nah, jadi kalau terkait informasi mengenai pencalonan kemarin bahwa nicknya nggak valid, tapi bersangkutan ternyata lolos sebagai DCT, ya itu tidak bisa dikaitkan dengan proses PAW. Karena ketentuan ya tidak memenuhi syaratnya proses PAW ini adalah karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau dinyatakan TMS. Nah itu. Artinya sebenarnya kalaupun ada indikasi niknya tidak benar segala macam harusnya ini dilakukan ketika proses pencalonan. Nah, yang ini kegiatannya sudah selesai sampai pengumuman suara sampai penetapan calon terpilih maka ruangnya Ya, kalaupun ada informasi mengenai calon tersebut alat terkait dengan uh, syarat uh, TMS-nya calon tersebut. Seperti meninggal dunia, kemudian mengundurkan diri, atau dinyatakan TMS. Nah, dinyatakan TMS kalau ada informasi mengenai bahwa yang bersangkutan kemarin uh, terpidana, ketika selesai katakanlah pencalonan, kemudian, kemudian, yang bersangkutan terkena pidana, kemudian informasinya masuk, nah, kemudian itu bisa kita lakukan klarifikasi. Nah, itu. Lalu untuk di Sumatera Utara juga ada kasus angka DPR provinsi yang telah diberhentikan oleh partai politik melakukan upaya hukum. Nah, solusinya apa? Tetap menyampaikan nama calon PAW disertai dengan keterangan bahwa anggota DPRD provinsi yang diberhentikan tersebut sedang melakukan upaya hukum. Nah ini tadi yang kita sampaikan kan, ketika ada surat dari DPRD, kemudian ya, kemudian yang diberhentikan itu melakukan upaya hukum, maka kita mengetahuinya kita lakukan klarifikasi. Oke. Nah, hasil klarifikasi menyatakan bahwa yang bersangkutan akan melakukan upaya hukum. Nah, kita buat di berita acaranya. Nah, kemudian tadi ketentuannya 14 hari kita tunggu. Ada tidak yang bersangkutan menyampaikan bukti bahwa yang bersangkutan sedang menyampaikan hukum dari instansi berwenang. Nah, apabila itu ada, maka kita sampaikanlah nama calon W, ya, disertai dengan keterangan bahwa anggota DPR pendidikan tersebut sedang melakukan upaya hukum nah sehingga prosesnya tidak dilalui oleh DPRD surat kita sampaikan, cuma oleh DPRD tetap menunggu hasil putusan inkrah dari ya, apa, instansi berwenang. Lalu kasus di Skadaw, ya calon PAW yang diusulkan namanya tidak dalam dapil yang sama dan tidak pada dapil yang berbatasan langsung, karena semua calon PAW pada dapil yang sama telah diberhentikan oleh partai politik dan calon PAW pada dapil yang bersebelahan telah mengundurkan diri sehingga yang tersedia hanya calon PAW pada dapil yang terakhir. Nah, ini urusan partai. Nah, kembali. Jadi kita tidak tidak mau tahu bagaimana mekanismenya yang dilakukan oleh mereka. Cuman ketika surat dari DPRD yang disam yang diterima dari partai, partai tersebut, nah kemudian disampaikan kepada kita mungkin kita hanya kita hanya melakukan proses klarifikasi terhadap ya surat-surat pengunduran diri itu saya menyatakan katakanlah tadi ini dinyatakan dapilan sama itu berhenti semua maka kita klarifikasi calon-calon tersebut apakah benar anda diberhentikan pakai berita acara yang semua ya kata ada katakan ada lima calon kemudian calon nomor satu yang duduk yang empatnya itu diberhentikan semua nah maka itu kita klarifikasi pan-pan apakah betul anda diberhentikan oleh partai tersebut nah kita minta pernyataannya kemudian begitu juga dengan dapil yang bersebelahan ternyata juga diberhentikan maka juga yang sama kita lakukan nah gitu kenapa pada dapil ini diberhentikan? apakah anda benar menerima atau apa betul anda diberhentikan segala macam ini bukti suratnya Nah, kalau menyatakan yang menyatakan menerima betul dan sesuai ya sudah tinggal buat berita acaranya, maka mekanismenya kita lakukan seperti normatif saja. Nah, kalau melakukan gugatan ya kembali seperti proses yang kalau mereka ngajukan beratan. Nah, jadi langkah yang dilakukan ya satu memperhatikan adanya informasi tertulis dari masyarakat terhadap calon pw Nah, ini tadi. Kemudian memperhatikan keterpenuhan ketentuan calon PAW yang diberhentikan oleh partai politik calon PAW yang menunjukkan diri. Nah, ini tadi kita klarifikasi gitu. Ya, apakah benar Anda diberhentikan, nah, bukit, bukit acaranya ada formatnya itu nanti di akan dijelaskan nanti oleh Bu Wati. Lalu apabila diperlukan klarifikasi maka lakukan klarifikasi sesuai ketentuan pasal 23 ayat 2. Empat, menyampaikan balasan surat kepada DPRD yang menyatakan masih memerlukan waktu untuk proses klarifikasi. Artinya apa? Karena ini banyaknya calon yang diberhentikan dan juga sampai melampaui batas dafil yang bersebelahan, belakang, maka bisa jadi membutuhkan waktu yang panjang ya, untuk mengklarifikasinya. Nah, maka silakan sampaikan saja ya balas surat kepada kepada DPRD ya. Ya, lalu nyatakan di situ masih memerlukan waktu untuk proses klarifikasi. Nah, ini yang kira-kira perlu teman-teman lakukan. Nanti silakan dalam sendiri. Nah, lalu masih tadi kita lihat permasalahan di Sekadau ya di hal berikutnya. Calon PAW yang tadinya telah mengundurkan diri pada proses PAW sebelumnya ya pada kasus skadau ini tadi ya skadau itu kan kasusnya seluruhnya diberhenti nih kemudian sampai berbatasan juga diberhentikan lalu kemudian yang menariknya calon pw yang tadinya menurunkan diri pada proses pw sebelumnya ya kemudian disampaikan sebagai usulan paw oleh partai politik terhadap jadi begini katakanlah tadi di dapil yang sama itu diberhentikan termasuk batas sudah diberhentikan. Kemudian dalam datang lagi surat pengusulannya untuk mengusulkan calon pengganti yang sudah diberhentikan tadi. Ya. Nah, ini. lalu apa langkahnya? Nah, calon PAW yang diusulkan sebelumnya yang telah mengundurkan diri dengan menyampaikan surat pengunduran sebagai calon PAW sesuai ketentuan ini. Ah, dengan telah mengundurkan diri, maka dia tidak lagi memiliki hak sebagai calon PAW pada proses PAW selanjutnya. Artinya apa? Maka proses usulan pertama ketika calon PAW-nya itu digantikan semua, tinggal dapilan terakhir yang diajukan, maka itu saja yang diproses. Kalau dia mengajukan sudah berhentikan, maka itu tidak bisa diterima dalam proses PAW. Nah ini langkah-langkahnya. Lalu untuk Nusa Tenggara Barat, calon PAW yang telah diberhentikan oleh partai politik sedang melakukan upaya hukum. Nah, berkenaan dengan calon PAW yang diberhentikan, ya, langkahnya oleh partai politik harus mengenai ketentuan pasal 20 ayat 7 yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian. Nah, apabila tidak ada surat keputusan pemberhentian, dimaksud, maka perlu untuk melakukan klarifikasi terhadap benaran pemberitaan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 2 ya. Lalu dalam hal calon PAW yang diberhentikan melakukan upaya hukum, maka perlu menunggu adanya putusan yang berkuatan tetap. Nah ini calon PAW yang diberhentikan oleh partai politik, mekanismenya seperti ini. Kalau memang diberhentikan harus uh, tidak memenuhi apa apa kalau calon diberhentikan itu setelah diklarifikasi, melakukan upaya hukum, maka kita menunggu hasil daripada putusan pengadilannya. Lalu, di Nusa Tenggara Barat juga, keberatan dari calon yang pengadil diajukan karena kepengurusan ganda, ini juga terjadi. Kalau ini mengacu pada pasal 26, ya, apabila ada pengurusan ganda, sudah kita tinggal klarifikasi saja. Mana partai yang sesungguhnya sesuai dengan keputusan main kami itu, ya, oh, jadi urusan yang mana yang sebenarnya. Jadi kalau ini pun masih berproses ya kita lihat juga apakah sudah ada putusan kekuatan untuk tetap mengenai partai mana yang sebenarnya yang pengurus mana yang sebenarnya berhak untuk mengajukan PAW. Nah kalau ini juga belum keluar putusannya maka kita tetap mengacu ya pada kepengurusan ya. Eh, yang sah ya. yang sah, sesuai dengan putusan mengungkap. Nah nanti nanti kita lihat kita pelajari dengan benar hal itu. Lalu next ya, upaya dan hukum dalam penggantian antar waktu. Nah, pasal 8 anggota DPRD ya yang diberhentikan melakukan upaya hukum atau informasi tertulis terdapat keberatan dari partai politik, politik terkait pengurus ganda yang tadi maka KPU menyampaikan nama calon PAW tetap ya tetap menyampaikan disertai keterangan bahwa anggota DPR DPRD provinsi sedang melakukan atau menempuh upaya hukum kemudian kedua dalam pasal 26 dalam hal calon PAW anggota DPR D ya mengajukan hukum ataupun informasi tertulis Terdapat keberatan dari partai politik terkait pengurus ganda, maka KPU menyampaikan nama ya setelah adanya putusan keberkuatan hukum Nah, kemudian dalam hal calon pengganti antara waktu anggota DPRD yang diberhentikan sebagai anggota partai politik mengajukan perayu hukum di mahkamah Konstitusi, di mahkamah partai maka KPU menunggu putusan mahkamah partai ya. Barulah kita eh, apa? melakukan proses penggantian antar waktunya. Apabila ada melakukan perayu hukum banding ke pengadilan negeri, KPU juga menunggu hasil putusan pengadilan negeri. Dan apabila dilakukan apabila tidak dilakukan banding maka KPU Kabupaten Kota dalam 14 hari sejak putusan Mahkamah Partai melanjutkan proses PAW-nya. Lalu dalam hal calon pengganti ya anggota DPRD ya, yang diberhentikan tidak memajukan upaya hukum ke Mahkamah Partai juga KPU ya KPU KPUD ya dalam waktu 14 hari sejak klarifikasi melanjutkan proses PAW-nya. Lalu yang kedua, KPU KPUD tetap menyampaikan surat jawaban kepada DPRD ya Kabupaten Kota yang menyatakan sedang melakukan proses evaluasi paling lama lima hari sejak diterimanya surat dari DPR, DPR Provinsi dan DPD Kota. Ya. Nah ini bagaimana kalau ada keputusan ganda partai politik tadi saya sudah jelaskan ya, tapi nggak apa saya bacakan ya. Apabila ada kepengurusan ganda dan apabila ada keberatan merujuk kepada pasal 26 dalam hal calon pengganti antara waktu anggota DPRD Kabupaten Kota mengajukan hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari partai politik terkait dengan keputusan ganda partai politik Ya. KPU Kabupaten Kota menyampaikan nama calon pengganti ya kepada DPR atau DPRD setelah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi sini baca saja, cuma saya coba lihat yang bertulisan tebal itu, itu sepertinya sebagai ini ya. Dalam hal kepengurusan ganda, perlu memperhatikan kepengurusan yang sah yang telah mengajukan KUHUI ini nantinya kuncinya di sini. Jadi kalau ada mengajukan keberatan terhadap pengurusan ganda, rekan-rekan hanya silakan perhatikan suku sungguh, sungguh ya. Pengurusan ganda perlu memperhatikan pengurusan sah yang mengajukan KUHUI. Bagaimana pengurusan sah yang tadi silakan klarifikasi apakah sesuai dengan ADRT mereka ya dan juga kekuatan hukumnya dari menungkam. Hukum. Jadi begini, biasanya ada pengurusan partai itu, ya pembentukan yang di tingkat daerah seperti KPU Kabupaten Kota, itu ada yang dilakukan oleh DPW-nya, provinsi. Ada juga yang dilakukan oleh DPP-nya. Nah, untuk itu teman-teman harus mempelajari juga ADART dari partai politik tersebut. Nah ternyata pengurus yang mengajukan PAW di Kabupaten Kota ini, apakah nama pimpinan ketua dan sekjennya ini adalah sesuai dengan SK yang mekanismenya diatur oleh IDMTK. Kalau ternyata mereka dibentuk oleh pengurus DPW, maka SK-nya disahkan oleh pengurus DPW. Kalau DPP, maka pengurusnya harus hasil. Jadi kalau nanti ada dualisme kepengurusan, ternyata yang satu, katakanlah ADRT-nya menyatakan bahwa Pengurusan tingkat kabupaten/kota itu dibentuk oleh provinsi, ternyata ada lagi satu surat yang dikeluarkan oleh DPP mengenai pengurusan KPU kabupaten/kota mengenai kota yang bersangkutan, maka yang dipakai adalah SK pengurus yang ditandatangani oleh KPU eh KPU oleh pimpinan partai tingkat profesinya. Nah, tinggal juga perlu diperhatikan juga kemudian apakah SK ya eh, partai politik tingkat provinsi itu ya itu dikeluarkan oleh DPP yang sesuai yang sah. Nah itu juga perlu dirunut keabsahannya. Nah kemudian sebagai terakhir saya dapat kasih sampaikan bahwa ke depan kita akan melakukan proses verifikasi parpol, kemudian juga akan melakukan proses pencalonan, ya, pencalonan untuk pemilu 2024. Nah, maka itu menjadi potensi PAW, ya. Oleh karena itu, uh, next slide, ya ini, silakan. Nah, teman-teman ya harus memperhatikan betul tahapan pendaftaran partai politik nanti, ya. Di tahun 2022 kita sudah mulai karena ada anggota DPRD ya untuk memilih pindah partai. Nah ini, ini, maka ini proses PAW akan terjadi di tahap di pendaftaran partai politik. Ada potensi di sana. Nah, kemudian ketika tahap pencalonan atau DPRD. Tapi lebih sering biasanya di yang kedua ini, karena uh, di pencalonan DPRD ini sudah kelihatan, ya gambaran gambarannya kira-kira partai-partai yang mana yang kira-kira yang punya potensi karena kan mereka bisa menilai ini dan ini sering terjadi mereka pindah partai kemudian juga dengan demikian maka proses penggantiannya juga akan sangat banyak terjadi ketika nanti di tahun 2023 ya karena pencalonan masuk di tahapan itu nah saya rasa ini ya jadi pesan penting yang ingin saya sampaikan bahwa dalam kegiatan PAW ini teman-teman harus cermat ya harus cermat dan jeli dan teliti dalam uh, melakukan proses PAW ini terutama terhadap kalau proses PAW-nya tidak berjalan secara normatif dalam artian adanya tanggapan atau surat masukan dari masyarakat terhadap TMS dan MS dan TMS calon tersebut nah maka pengetahuan teman-teman ya dalam melakukan verifikasi ini secara cermat dan teliti itu sangat dibutuhkan nah kalau memang ada hal-hal diragukan ya silakan nanti berkoordinasi dengan kabupaten bahkan kalau itu terkait dengan instansi di luar kita silakan teman-teman berkoordinasi dengan instansi yang terkait mengenai syarat-syarat tersebut nah Lakukan dan pelajari Regulasi yang lebih baik sehingga teman-teman Dapat mengambil keputusan secara benar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horlip uh, Teknis KPU Provinsi Riau Selaku pemateri kita pada RAKOR Dan BIMTEK PAW ini Kemudian uh, moderator Pak Kasubak Langsung nembaknya. Selanjutnya yang saya hormati para ketua, Pak Kabak, Pak, Abang, Pak Abang. KPU Kabupaten Kota yang hadir, teman-teman deputi teknis eh, serta Kasubak Tekmas dan operator Simpau. Baik, terima kasih. Eh, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Kordip tadi selaku pemateri. Ini tadi materi turunan. Kemarin eh, saya juga sudah membuat semacam uh, regulasi khusus ya yang saya, saya ambil dari diambil dari berbagai regulasi ada termasuk uh, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018. Ini biasa dipegang oleh DPRD uh, terkait dengan PAW ini. Dan saya lihat memang tidak jauh berbeda dengan PKPU uh, 6 ya 2000 17 ad 2019 perubahan PKP 6 2017. Untuk kuansing ini eh, khusus mungkin Pak Kordip ini eh, sampai saat ini memang belum terjadi PAW. Eh, di, sementara di DPRD kuansing itu sekarang sudah terjadi kekosongan anggota dewan sejak begitu kemarin eh calon apa Anggota terpilih itu mencalonkan diri sebagai eh, apa, calon pemilihan kepala daerah dalam kepala daerah. Kita selanjutnya kita minta tadi dari Pak Ketua KPU Indra Hilir ya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak Surah saya itu dengar dengan jelas. Jelas Pak. Baik, terima kasih. Jelas Pak. Ada beberapa pertanyaan, saya langsung saja. Ketika kita menerima surat dari DPRD, lalu produk yang kita keluarkan itu apakah dalam butuh SK atau surat dinas biasa? Satu. Yang kedua, tadi penjelasan Pak Joni ada yang kontroversi pendengaran saya. ketika ada gugatan, tadi penjelasan Pak Joni, ketika ada gugatan oleh anggota yang diberhentikan itu, kita menunggu inkrah dulu baru menjawab surat itu. Nah, di bagian lain dan sepanjang yang saya ketahui, kita tetap memberikan jawaban dengan memberi catatan catatan bahwa perkara ini sedang diajukan ke pengadilan. Nah, mana yang betul ini? Pendengaran saya ada ada yang kontroversi. Yang ketiga, Menulang ulang ya, Pak, yang poin kedua. Yang kedua? Pelan-pelan, pelan-pelan kedua. Pelan, pelan, pelan. Terhadap terhadap Uh, calon yang diganti ini mengajukan gugatan. Nah, penjelasan Pak Juri tadi sependengaran saya, kita menunggu dulu putusannya sampai inkrah. Sementara di bagian lain, Pak Juri menjelaskan bahwa itu tetap diajukan jawab disampaikan jawabannya dengan memberikan catatan bahwa kasus ini sedang diajukan gugatan ke pengadilan. Nah, mana yang betul di antara dua ini? Yang ketiga, nah syarat salah satu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat PAW adalah calon yang akan menggantikan itu menjalankan profesi advokat pengacara dan seterusnya. Nah ini berpotensi menjadi masalah hukum juga ini karena di dalam pasal 240 ayat 1 huruf L Undang-Undang 7 tahun 2017 syarat itu berlaku kalau seseorang itu terpilih menjadi anggota DPR dprd Nah kalau saya menjadi angg calon anggota dan tidak terpilih, saya kembali lagi menjalankan proses saya sebagai advokat. Nah ketika terjadi PAW, tentu saya berhak men 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 menjadi calon yang akan diajukan untuk PAW. Dan artinya adalah bahwa profesi yang saya jalankan ketika saya tidak terpilih sebagai calon anggota DPRD itu, bukan menjadi alasan untuk tidak terpenuhi syarat sebagai calon anggota PAW. Tiga, jelas yang keempat, empat, bah. terakhir. Tunggu nomor tiga dibikin simpel aja bah, apa ya. 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 <laughs> yang ketiga syarat tidak terpenuh syarat TMS calon anggota PAW. Salah satunya adalah menjalankan profesi sebagai advokat akutan publik dan seterusnya. Nah syarat ini dalam pasal 240 ayat 1 huruf L undang-undang nomor 7 tahun 2017 hanya berlaku mempunyai kekuatan kalau ia terpilih sebagai anggota dpr dan DPRD. Kita coba jawablah yang dua ini dulu ya. Uh, pertama dari KPU Kuantan Singi pada Ardenan ya. Uh, dinamika proses Uh, anggota kekosongan antar DPRD di uh, DPRD uh, Kabupaten Kota Singi Pak uh, Joni, uh, kami persilakan Pak Joni untuk memberi tanggapan. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Renan dan Fardian untuk Kuansing ini menanggapi bagaimana kekosongan yang ada di anggota. DPRD Kuansing yang kemudian diakibatkan dari belumnya diusulkan calon pengganti oleh partai yang bersangkutan. Nah, jawabannya sebenarnya sudah dijawab oleh partai Dan sendiri, tinggal milih. Jadi, apakah menunggu? Apakah? Jawabannya sudah jelas. Artinya, proses PW ini, KPU itu bergerak ketika sudah terimanya surat dari DPRD terhadap permohonan PW tersebut. Nah, Apabila itu tidak kita terima ya sudah kita tunggu saja. Nah bagaimana akibatnya dengan kekosongan di DPRD ya itu kesalahan silahkan di partai politiknya. Tentu kalau kita melihat bicara di luar konteks yang rugi ya partainya gitu, yang rugi partainya. Yang ini kan tinggal masalah mereka Saya tidak mau masuk ke sana, kejebak ke sana. Apakah ada masalah nasional segala macam terjadi itu ya akan panjang nanti ceritanya. Tapi yang jelas, batasan yang kita lakukan adalah mulainya dari surat DPRD kita terima. Silakan teman-teman bergerak melakukan sesuai ketentuan yang ada. Silakan dipelajari, kemudian diklarifikasi dalam waktu lima hari. Kalau memang normatif, ya jawab suratnya. Kalau tidak ada, ya maka kita menunggu. Ya, Silakan. Kalaupun ada masyarakat yang ini, silakan masyarakatnya ya tanyakan ke partainya kenapa itu tidak dilakukan. Terima kasih, Pak Jani Swedi. Eh, eh, mungkin ada lagi, ya, satu lagi, ya, yang ingin bertanya. Karena setelah ini, kita lanjutkan dengan apa? Kampar mana, Kampar, Pak Kampar, Kampar. Kampar. Uh, ini terkait dengan kasus apa tadi, Pak, uh, yang di DPRD Kerinci? Sekadung tadi itu kan ada yang mengundurkan diri eh, satu dapil paw-nya kemudian jika nanti eh, pada saat klarifikasi terhadap pengunduran diri itu eh, yang tadi kan diusulkan oleh partainya adalah yang sudah mengundurkan diri artinya memang tidak ada hak lagi untuk eh, mendapatkan paw Uh, namun uh, kita jelas akan melakukan uh, klarifikasi, klarifikasi lagi terhadap yang bersangkutan. Ternyata pada saat yang pada saat klarifikasi yang bersangkutan ini tidak mengakui bahwa dia sudah mengundurkan diri. Ah, ini bagaimana proses berikutnya, Pak? Ini bisa saja ini terjadi di pelawan karena di dapil 5 itu oh, daftar PAW-nya sudah habis, Pak. Satu calon bupati, kemudian dua meninggal dunia, kemudian eh, terakhir eh, suaranya hanya 220. Itu sudah naik kemarin sebagai PAW, dan daftar PAW ini sudah habis. Kemudian eh, dapil terdekat itu adalah dapil kecamatan Pangkalan Kerinci. Dan dapil kecamatan Pangkalan Kerinci itu, ini sudah ada yang mengundurkan diri, kemudian ada juga yang pindah partai. Ah, kenapa ini saya tanyakan? Karena ini berkaitan juga dengan uh, jika hal ini terjadi di Pelawan itu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pak Naldi ya. Entah. Mungkin ada lagi ya yang mau bertanya. Saya kampar tadi. Silakan Pak. Itu akan Assalamualaikum kampar. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sardalis ya. Silakan Pak Sardalis. Uh, dengar suara saya Pak Anderson. Dengar dan jelas Pak. Alhamdulillah. Uh, jadi saya langsung ke pertanyaan. Uh, syarat calon sekarang di Kampar dalam proses pilkades ini ada buktinya jawaban dari pengadilan terkait masalah dijatuhi sanksi pidana. Pengadilan tidak mau mengeluarkan. Dasarnya adalah sesama pengadilan itu data mereka tidak online. Jadi ngurusnya umpamanya di Kampar ternyata sudah terpidana di tempat lain. Jadi kira-kira nih mungkin masuklah untuk kampar khusus mungkin masuk dim gitu. Karena pengadilan pengalaman di di pilkada sini pengadilan tidak mau mengeluarkan karena dia takut uh, mungkin dia terpidana tempat lain dan mereka tidak bisa saling lihat di secara online keputusan mereka itu yang pertama. Intinya minta uh, pendangan pandangan khusus lah apa memang syarat calon yang satu ini perlu catatan. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, Uh, terkait masalah KPU 5 pasal 6 pasal 6 dan pasal 7. Uh, tadi sudah disa disanyakan juga oleh Pak Ardian, orang kampung kita. eh uh, pasal pasal 6 itu partai politik boleh verifikasi, klarifikasi terhadap surat partai. Dan di pasal 7 mereka nyurati KPU dan dapat melampirkan hal itu. Nah, KPU tentu hanya berstandar apabila surat diterima ditambah lima hari gitu, ditambah lima hari. Nah, kalau hasil dari kalau surat itu belum masuk, berarti KPU belum bekerja. Intinya, menurut saya KPU tentu tidak akan terlalu terlalu disibukkan karena urusan PAW karena kita menurut saya hanya jenjang ketiga. Pertama partai, yang kedua DPRD, DPRD boleh klarifikasi, yang ketiga baru KPU. Nah, dan dan ini menurut saya tidak terlalu berat kerja kita karena kita sifatnya menjawab menjawab dalam bentuk surat biasa. Kemudian yang ketiga pemahaman nih Bang Joni. Undang-undang nomor 7 pasal 426 di situ ayat eh, satunya ditegaskan jangan menetapkan calon yang sudah terpidana. Tetapi teknisnya itu diuraikan di peraturan KPU nomor 5 pasal pasal 32 33 dan pasal 39 dan 40. Mananya ada rongga-rongga khusus gitu. Ada rongga-rongga khusus yang perlu diperhatikan KPU Kabupaten Kota. Nah, jika memang sudah ditetapkan dan sudah sudah juga diusulkan calon terpilih ke gubernur untuk dilantik kita masih diberi rongga dalam peraturan pemerintah nomor 12 2014 kalau saya tidak salah itu pasal 30 seketika setelah dilantik seketika bisa diberhentikan ini itu tergantung kepada partai politiknya. Intinya orang yang terpidana terbukti itu tidak punya hak satu jam di menjadi anggota DPRD. Begitulah saya terkemakan. Nah, sekarang dalam mengaplikasikan 426 Undang-Undang Nomor 7 dan Peraturan KPU Nomor 5 Pasal 32, Pasal 33, Pasal 39 dan Pasal 40, terkadang itu, terkadang pada saat kita menetapkan perolehan suara caleg ini tidak ada masuk, tidak ada informasi gitu. Sehingga kita usulkan dan sudah pula di SK kan itu. Baru kita dapat informasi. Barangkali ini mungkin korelasi dengan peraturan pemerintah nomor 12. Mohon kejelasannya Bang Joni. Terakhir, saya nama kalau di ini masalah TMS calon PAW tadi. Kan ada meninggal dunia, kemudian mundur diri. Kalau tidak salah tadi disebut satu yang TMS itu. TMS ini pengertian kalau saya maaf Bang Joni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Kodik Teknis Provinsi, yang saya hormati Pak Kabak, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya mengenai proses PAW yang terjadi di Indogir Hulu yang menurut kami ini perlu uh, kita apa pak uh, dipastikan dulu karena dasarnya tidak ada yang mengatur berkaitan dengan kepengurusan yang ada di daerah parpol. Nah, sebelumnya uh, KPU Negeri Hulu sebelum ada proses uh, setelah, uh, sebelum ada proses PAW-nya dari Partai Nasdem, kanet Intel Polres Info datang ke kantor kami ke kantor KPU meminta daftar pengurusan parpol yang terbaru karena informasi di luar terdapat beberapa partai politik sudah mengalami pergantian kepengurusan. Nah, pada saat ada penggantian PAW dari Nasdem ke surat DPRD masuk, ternyata surat dari partai politik yang masuk ke pimpinan DPRD setelah kami lakukan cross check melalui sipol, ini pengurusannya tidak sama, gitu Pak. Tidak sama. Cuma yang kita lihat kebetulan SK ke partai politik ini memang keluar dari ketua umum partai dari Pak Surya Paloh. Pak Rupi, izin. Taropih. Ya. Mohon didekatkan apanya Eh apa? handsetnya gitu. Oke oh, gitu. Baik. Nah, yang karena tadi melalui Kanit Intel ini ada beberapa partai yang telah melakukan pergantian pengurus di parpol di wilayah kabupaten. Ternyata pengurus partai pusat tidak melaporkan ini ke Sipol Helpdesk di KPRI. Setelah melakukan cross check. Nah, upaya kami waktu melakukan klarifikasi, kami lakukan komunikasi dengan tim helpdesk di KPRI. Jawaban yang dari tim helpdesk KPRI sempat menanyakan ke kita alasan pergantian ini disebabkan oleh apa. Kami sampaikan bahwa ini disebabkan oleh meninggal dunia. Oh, kalau meninggal dunia, ini Pak agak lebih aman. Nah, kata-kata aman ini karena meninggal dunia, Pak. Kalau sempat nanti PAW ini ber, uh, berdasarkan terjadi seperti pem, pemberhentian uh, apa anggota pemberhentian yang diberhentikan oleh parpol keanggotaannya ini akan ribet pak gitu karena pengurusan-pengurusan partai politik kita tidak ada tembusan disampaikan ke kita tentang penggantian pengganting penggantian parpol di setiap kabupaten. Dan saya terlihat pun juga tidak ada juga uh, aturan kita regulasi yang untuk mengecek uh, di data sipol kepengurusan partai politik tersebut yang yang kita pastikan bahwa kepengurusan ini benar atau tidak pak. Ini mohon masukan pak karena nanti kita jangan sampai pada saat melakukan kalifikasi terhadap uh, surat pimpinan DPRD ini terkendala hal-hal yang berkaitan ini pak gitu karena kepengurusan ganda tadi ini yang diganda ini yang saya bingung di, di kabupaten ini pak gitu karena dari kanit intel pun menyampaikan sudah ada beberapa keparpol yang sudah melakukan musyawarah mubes terhadap pergantian parpol tapi tidak ada info valid dari yang kita dapat itu pak. sekian pak terima kasih pak terima kasih pak fitra ya oke okay. izin pak siap lagi Inhu Pak, Wimbo, uh, ya, uh, ya Nambah satu lagi pertanyaan dari Inhu. Izin pimpinan, uh, satu saja pertanyaan singkat. Uh, uh, sebagaimana tahun-tahun depan kita ketahui bahwa telah memasuki tahapan verifikasi Parpol, verifikasi pengurus dan keanggotaan Parpol untuk Pemilu 2024. Nah, bagaimana seandainya? ada DCT 2019 yang menjadi sampel untuk verifikasi anggota parpol untuk 2024 dari partai yang berbeda. Dan saat verifikasi faktual, yang bersangkutan mengakui bahwa ia adalah anggota dari parpol yang baru tersebut. Dan itu menjadi dasar terlepaslah nanti apakah parpolnya lulus untuk pemilu 2024 atau tidak lolos tapi yang jelas dia mengakui dari menjadi anggota dari Parkol yang baru sesuai dengan verifikasi faktual yang kita lakukan. Nah, setelah tahapan verifikasi Parkol, ternyata DCT tersebut diajukan menjadi calon PAW oleh Parkol asalnya begitu. Pertanyaan saya apakah hasil verifikasi faktual kita tadi bisa menjadi dasar kita untuk men-TMS-kan yang calon PAW tersebut atau kita perlu klarifikasi ulang kepada calon tersebut. Terima kasih. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kepada rekan-rekan operator simpel kabupaten kota, kita langsung saja memasuki aplikasi. Bagaimana cara penggunaan aplikasinya? Kita masuk ke menu laman Simpau. Bagaimana? ini sudah masuk ke menu halaman simpel. Untuk proses awal, kita klik pada proses PAW. Kita klik, kalau untuk Kabupaten Kota, kita klik di DPRD Kabupaten Kota. Nah, ada pendaftaran PAW baru, gitu ya, Pak. Ada pendaftaran PAW baru, kita klik di pendaftaran PAW baru. Kita masukkan data tanggal suratnya, misalnya tanggal 9 tanggal diterima surat. Nah, untuk file suratnya harus kita upload. Ini sebagai contoh ya Pak ya rekan-rekan nomor suratnya PAW kita pilih uh, provinsi uh, daerah pemilihannya partai. Dikabung, dan kita klik alasan pemberhentiannya karena apa? Kita contohkan diberhentikan. Nah, di sini untuk yang diberhentikan sudah ada, kita tinggal klik secara otomatis nah PAW tertera di sini. Untuk file pendukung bisa diisi nanti setelah proses ini terus kita klik simpan. Berarti ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan juga doa kita untuk Bu Fit ya selalu semoga lekas sembuh. Amin. Ya rabbal alamin.